Sahabat Titi siap Vlog Kali ini saya berada di Taman Tembok Kaulon Taman Tembok Kaulon ini seluas 31.000 meter persegi Dengan gerbang tiga pintu masuk yang dipagar sebagai pusatnya Taman ini gaya kota tembok bekas yang kembali dilirik oleh mata wisatawan seluruh taman dibagi menjadi delapan tempat yang indah, yaitu pemakaman pemakaman Yavu, Nostalgia Gerbang Selatan, delapan jalan, dan berbagai tempat taman yang indah, Taksin Empat Musim, Bayangan Zodiak, Kompetisi Catur, Taman Singa dan Guibi Banting tempat-tempat indah ini memiliki karakteristik dan estetika sendiri dan secara bagus terintegrasi dalam keseluruhan desain dan pada tahun 1993 Kaulun Kota Tembok memenangkan penghargaan desain merit di pameran Holti Kultura Internasional pada tanggal 22 Desember 1995 taman ini resmi dibuka untuk umum ya sobat-sobatku Sebelum lebih lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih lanjut tentang indahnya Kota Tembok Kaulon, silakan terlebih dahulu klik tanda like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini sebagai tanda support Anda pada channel ini. Taman ini difasilitasi dengan toilet di taman. Fasilitas bebas seperti jalur panduan, tektil, peta atau denah. Fasilitas lainnya termasuk jogging, track, fitness station, taman bermain anak-anak, taman untuk lansia, lapangan sepak bola, lapangan basket dan lapangan voli. Untuk tempat ini 24 jam dibuka ya, Sobat-sobatku. Untuk lebih lanjut, yuk ikuti terus sampai akhir video ya, Sobat. 做埋個風風火先，差一少，差一少。 Nah, sekarang kita berada di Bangunan Yaman ya sobat. Sejarah Bangunan Yaman dibangun pada tahun 1847. Ini. Kita lihat di Nyaman sini ada, adalah ya. satu-satunya bangunan bersejarah yang tersisa di Kota Tembok. Awalnya bangunan untuk menampung kantor komodor Lingit depeng dan asisten inspektorat militer Kaulon. Namun kemudian digunakan sebagai rumah untuk orang tua dan diberi nama Amhos yang diukir di pintu depan Yaman. Kita berada di dalamnya sahabat kita lihat di dalam sini, ada apa? Ini seperti peninggalan-peninggalan sejarah. Semua yang ada di sini, sahabat, hmm. di sini juga banyak.

係方公園差唔多起好嘅陣時，喺第三線嘅地方挖出嚟嘅。你話咁槍槍嘅炮打咗有幾遠啦？方圓三處就喺度，所以啊，奇英先就點曝光佢起呢座城㗎嘛？係，好似係一八四一八四七年起嘅、啊，嚇、啊。咁同治到九三年,下年，下半年全部拆曬啦。嗱、嗯。 Tempat ini masih dapat digunakan hingga kini, ya Sobat. Yaman didekorasi arsitektur tradisional Tiongkok Selatan dengan tiga aula dan sayap rumah seluruh Yaman dengan dekorasi sederhana dan polos telah direnovasi dan dibuka menjadi penampilan aslinya Oke sobat, reviewnya sampai di sini dulu. Sambung ke review berikutnya. Terima kasih telah mengikutinya. Sehat selalu. Jangan lupa bahagia. We love you.